guys, assalamualaikum. Welcome back to channel Arsika Design, channel pembahasan dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang akan menemani bertugas dari sesken kami, yang bernama Bapak Robi yang bertugaskan di Tangerang, dengan ukuran tanah 10x14 meter. Dengan pupuk tersebut, kami gunakan kepala satuan Jabodetabek. Tentunya dulu lebih furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya, hanya untuk Anda. Baiklah, kita masuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik dana. Pada lantai ini yang terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, taman, teras, carport, dan area cuci jemur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan hadirkan hunian Anda dengan konsep rumah Skandinavian. Rumah Skandinavian umumnya mengedepankan desain interior yang minimalis, rapi, banyak ruang lapang, dan banyak cahaya alami. Terlebih rumah Skandinavian style sangat cocok diterapkan di Indonesia yang mempunyai iklim tropis. Interior dengan elemen kayu juga sangat mudah didapatkan. Desain rumah Skandinavian dikenal dengan aksen yang nyaman. Palet warna yang digunakan untuk dekorasi juga cenderung netral, seperti putih, abu-abu, dan hitam. Desain interior rumah Skandinavian sering bermain dengan kontras cahaya alami. Warna monokrom seperti hitam dan putih menunjukkan aksen minimalis yang cantik. Terlebih jika dikombinasi dengan masukkan paparan cahaya alami ke dalam rumah. Jendela besar berfungsi menciptakan ilusi tidak adanya sekat antara bagian dalam dan luar sama sekali. Anda bisa membuat beberapa jendela besar di ruangan keluarga atau di kamar. Tujuannya untuk menampilkan suasana yang seakan menyatu dengan alam, tanaman, atau pepohonan di sekitar rumah. Pada refasa diterapkan dengan model conwood dan kamprot yang menambah nilai estetika ruang meningkat. Untuk atap seperti ciri khas dari rumah Skandinavian yang diterapkan material atap plana. Kita melewati pagar yang digunakan finishing besi hollow. Tentunya tersedia carport yang berukuran 3x5 meter dengan bermuat satu mobil. Diberikan sentuhan taman yang memanjakan mata. Kita disambut dengan ruang tamu. Ruangan ini didesain dengan penggunaan konsep yang super menawan, dengan sediakan aksen yang super mewah pada sebagian area dinding. Diterapkan dengan adanya lukisan gantung serta kisi-kisi kayu yang menambah kesan natural pada ruangan. Lanjut pada ruang keluarga. Ruangan ini didesain dengan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal. Dengan desain penataan ruang yang rapi, dipercaya mampu menciptakan nuansa hangat serta harmonis. Selanjutnya kita memasuki ruang utama yang berukuran 4x4 meter dengan menggunakan finishing oscillator pada bentuk headband. Dan pada sisi area dinding diaplikasikan dengan metal kisi yang menambah nilai estetika serta dinyerak sebagai kelengkapan lighting yang sesuai. Serta ruangan ini dioptimalkan pada pecahan alami dengan adanya jendela bukaan lebar. Pastinya terdapat kamar mandi dalam yang berukuran 2,8x2 meter dengan adanya batas kaca sebagai skat area shower, dan disediakan dengan adanya wastafel sebagai kelengkapan yang sempurna.
pada runtuhan gua yang berukuran 3x4 meter dan diterapkan metal kisi pada bed headband. Pada sisi ruangan juga dilengkapi dengan lampu tidur serta adanya vas di sudut ruangan yang memberikan kesan ruang terlihat menawan. Lanjut, kita diarahkan menuju toilet yang berukuran 1,8 x 2 meter dengan digunakan finishing keramik dua motif pada area dinding yang disediakan dengan rak multifungsi yang super kekinian. Kemudian kita beralih pada ruang rak 1 yang berukuran 3x4 meter. Ruangan ini diutamakan pada fungsional dengan sedangkan kelengkapan yang sempurna dengan adanya rak buku favorit di pemilik kamar serta adanya meja belajar atau bisa dimanfaatkan sebagai area makeup. Ini dia ruang makan. Area ini diterapkan dengan interior yang selaras dengan menyesuaikan kebutuhan klien dan tentunya diutamakan pada kenyamanan yang maksimal. Lanjut pada dapur, seperti biasa digunakan material HPL serta top tabir granit pada kitchen set. Dengan perpaduan warna putih dan hitam, menghadirkan kesan dapur yang bersih dan stylish. Kita melewati sliding door sebagai akses pada taman, dengan digunakan finishing batu alam pada area dinding, serta diberikan tumbuhan hijau yang super cantik. Pasnya terdapat area cuci jemur yang berukuran 3x2 meter dengan disediakan tempat penyimpanan multifungsi. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo, wujudkan impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video. Bye-bye.